Hai, selamat sore. Jumpa kembali. Kita akan melakukan unboxing satu aksesoris mobil lagi. Barangnya cukup unik karena ini hanya dibuat khusus untuk dipasang di bagian kiri mobil. Apa itu? Nah, ini barangnya. Ya. Ini adalah sebuah spion, ya, spion yang dipasang atau ditempatkan di bagian samping mobil. Jadi spion ini bukan spion utama, tapi spion tambahan. Jadi spion tambahan ini berfungsi untuk membantu kita driver melihat bagian kiri mobil bagian bawah. Jadi spion kita itu tidak semuanya bisa mencakup seluruh mobil kita di bagian belakang, khususnya bagian bawah, roda belakang bawah, bahkan di bagian bodi belakang. Nah, dengan alat ini, dengan spion ini, Anda bisa melihat dengan jelas. Mungkin kalau Anda sudah lihat di jalanan, banyak yang sudah pasang ini. Ada di mobil Kijang, Innova, ada Kijang lama, ya. Terus kemudian ada di Avanza, terus kemudian di mobil-mobil MPV, ya. Sebagian ada mobil hatchback juga yang pasang, terus kemudian ada mobil yang MPV besar seperti Nissan Serena, terus kemudian mobil seperti mirip mobil-mobil Suzuki S-Kudo, ya, SUV, nah, pakai ini nih. Nah, ini warnanya hitam seperti ini, ya. Oke, nah, ini adalah penutupnya. Pemasangannya tidak terlalu susah, ya. Ini seperti ini, ya. Nanti konstruksinya akan seperti ini, ya. Konstruksinya akan seperti ini, bentuknya akan seperti ini, ya. Jadi, teman-teman bisa perhatikan bahwa spion ini memang dibuat untuk khusus kiri. Nah, ini bisa dilonggarkan, dicopot, kemudian kita pasang di kap mesin. Nah, setelah dipasang di kap mesin, terus kemudian kita kencangkan. Nah, sebelum mengencangkan itu, nah, ada alat, ada ini untuk dipasang seperti ini, ya. Nah, maaf, ya, seperti ini dipasangnya. Nah, seperti ini pemasangannya. Oke, jelas ya. Nah, spion ini bisa digerakkan. Nah, posisinya. Jadi, kenapa tadi saya bilang bisa menjangkau lebih jauh dibanding spion utama kita? Karena spion ini bisa digerakkan, diarahkan sesuai kebutuhan kita di posisi driver. Nah, seperti itu. Pemasangannya cukup mudah. Dan hampir semua mobil yang kap mesinnya rata di bagian pinggir itu bisa menggunakan spion ini dengan model pemasangan cukup diklem atau dijepit dengan klem seperti ini. Ya, ini untuk yang berwarna hitam. Oke, kemudian kita juga akan buka satu lagi. Ya, ini adalah, ya, spion yang sama juga bentuknya. Wih, keren. Ini warnanya krom, mengkilap. Ya, sama bisa digerakkan juga kanan kiri, atas bawah, ya. Memang terbatas, ya, tapi ini sangat menolong untuk kita. Ya. Di bagian bawahnya ada ini, ya. Pemasangannya kurang lebih hampir sama, ya. Tapi saya tidak menemukan, oh, ada di dalam. Nah, di dalamnya ada klaimnya. Kalau Anda memperhatikan bentuk klaim aslinya, ya, seperti ini, ya. Ada di sini, ada 4 baut dengan 1 klaim, ya. Nanti dipasang di sini, terus kemudian ini untuk penutupnya seperti ini, ya. Kemudian bisa digerakkan seperti ini, ya, karena ada pernya, ya. Anda bisa perhatikan, ya, gerak seperti ini. Oke, jelas ya, cukup jelas produknya. Ini tidak mahal, nggak sampai 100.000 kita sudah dapat spion keren ini yang bisa membantu kita ketika kita
sedang mengendarai mobil. Nah, apabila Anda membutuhkan produk ini, Anda bisa kontak di deskripsi, ada nomor WhatsApp dan nomor handphone kita. Oke, sampai di sini unboxing produk ini, spion tambahan samping ya, atau lebih dikenal dengan spion kap mesin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.